S1 berarti kan udah 11 tahun ya. Udah 11 tahun ini udah ngegrek, soalnya tinggi sekali, jadi kayak kurang lebih ada 6 meteran lebih. Nah, padahal sawit aja udah 6 meteran lebih lah, ini towernya ini di atas sawit jauh sekali ya. Nah, jadi makanya saya tidak berani naik, jadi yang berani teman saya itu yang ada di sana. Itu udah naik hampir pertengahan itu. Ya fungsinya apa? Ini fungsinya ya. Soalnya ini sawit itu perlu pengamatan, perlu pengawasan ya. Jadi kita tidak perlu muter-muter keliling ke sana kemari. Jadi cukup dipantau dari atas memakai alat, salah satu alat yang bisa melihat dari sudut ke sudut ya. Jadi misalnya di ujung barat sana ada kejadian apa, ada kejadian pencurian kayak atau kebakaran, dilihat dari alat yang ditaruh di salah satu tower ini bisa terdeteksi ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Soalnya zaman sekarang apa sih yang nggak bisa ya. Oh, ini tinggi sekali ini, temanku udah naik ke atas ini. Nah, itu. Jadi di sana di atas itu merupakan lantai ya, lantai dipagar keliling. Nah, di situ ya. Coba ayo kita lihat dari atas seperti apa sawitnya ya, leluasnya. Ya ini. Inilah keluasan daripada kebun yang ada di Kalimantan ya. Jadi luasnya seperti ini, luas dari ujung ke ujung, tidak bisa memandang secara langsung ya. Nah, ini pandangan ke sana itu kayaknya enggak nyampe ya, karena saking luasnya ini. Ada berapa ribu hektar ini yang termasuk punya perusahaan ini. Luar biasa ya. Sawitnya bagus-bagus, subur-subur, arealnya luas. Kalau punya perseorangan atau pribadi ya mungkin uangnya ngalir terus ini. Ya seperti itu, itulah sobatnya, dari sana ke sana luar biasa ya. Jadi nanti di balik sawit ini ya, di bawahnya apa ya, selain kita tiap hari dipanen, ini di bawahnya sawit, di dalamnya sawit ini ada sesuatu yang sangat-sangat berharga ya. Jadi nanti kita bisa lihat di video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, dukung channel kami dengan cara subscribe ya. Subscribe itu gratis, subscribe gratis, tis tidak dipungut biaya ya. Jadi setelah kita subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, biar di saat kita mengupload video yang baru, Anda lebih duluan mendapatkan informasi atau kabar. Saya bilang di balik sawit ada apa, ada harta karun apa ya. Jadi kita bisa lihat ini sebentar lagi kita nyampe di sana ya. Ayo kita lihat apa isinya ya. Ini harta karun yang tak ternilai, hartanya banyak sekali ya. Nah ini ya, jadi seperti ini dalamnya sawit ya. Di samping kita tiap hari panen ya, ini pelepah-pelepah yang baru dipanen atau rumput-rumput liar yang di bawah sawit ini, bagiannya yang ini, yang ternak ini ya. Jadi banyak sekali, ada ratusan ternak yang ada di dalam sawit ini ya sobat ya. Ya tidak heran lagi lah, soalnya lahannya itu ratusan hektar ya. Jadi ya gimana kalau nggak diisi kayak ini, tanggung ya. Oke sobat ya,
Ini udah sore, waktunya udah sore ya. Kita harus turun dulu dari sana, dari tower ya. Kita harus turun karena kalau malam di atas ini nggak berani. Ya, di samping nggak berani kan gelap juga ya, sobat ya. Ya ini teman udah mulai turun. Kaki ini nggak ngeder. Kaki lo ngeder. Naik tadi. Aman. Gimana aman? Oke, aman ya. Dadah, udah nyampe di pelabuhan ini. Udah nyampe di tanah ya. Oke ya sobat, mungkin itu saja apa yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kita ngabuburit di atas tower ya. Jadi apa salahnya kalau kita melihat situasi keadaan sawit yang ada di Kalimantan ya seperti inilah ya. Jadi mungkin di antara rekan-rekan semua, kalau rekan yang ada di Jawa mungkin nggak ada yang sawit yang seluas ini ya. Ada sih tapi nggak begitu luas ya sobat ya. Ya kalau mau melihat sawit yang lebih luas ya datang ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, itu banyak sekali ya sobat ya. Oke ya sobat, mungkin demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.